Adik-adik semuanya, apa kabarnya nih? Wah, udah pada mantengin MNC TV dong pastinya. Kira-kira sekolah mana ya yang berhasil sampai ke babak grand prize? Yuk, kita saksikan. Let's play! Ayo ke sini! Ayo! Emangnya kalian semua udah siap untuk ikut permainan Let's Play? Ada yang pegang bantal juga nih kayak teman-teman di belakang. Udah pada siap ya? Udah pada tahu kan kita mau main games apa? Bener banget, kita masuk di games. Let's fight! Kayak apa sih misinya? Ini dia. Games Let's Fight. Game ini terdiri dari 4 orang, 2 orang per tim. Misi utama kali ini, setiap tim harus bekerja sama untuk menjatuhkan lawan menggunakan dorongan. Langsung aja, nggak perlu lama-lama, kita mulai pertarungan ini. Let's fight! Oke, merah di atas satu. Tim kuning yang berhasil bertahan. Ke round ketiga yuk, cewek-cewek semua nih. Langsung aja yuk, let's play! Ayo, lanjutin lagi yuk. Langsung aja, let's play! Let's fight! Langsung aja, let's play! Ore, berarti 5 round sudah terselesaikan. Sekarang kita lihat siapa yang berhasil memenangkan di babak Let's Fight ini, oke? Teman-teman dengerin Kak Rafael semuanya ya. Oke. Kak Rafael, yuk. Poin terakhir. Tim merah adalah 2 poin dan tim kuning 3 poin. Berhasil yang menang adalah tim kuning. Selamat Rp500.000. Oke. Kita akan masuk ke games berikutnya. Mereka. Oke, apa ya? Games apa ya? Penasaran kan? Jangan kemana-mana. Tetapi Lenteng Agung 07 dari tim kuning. Yeay! Mana semangatnya tim kuning? Mana semangatnya tim kuning? Wah, oke. Sekarang kalau dari tim Kapten Lydia, tim merah dari SDN Lubang Buaya. Lubang Buaya 04, tepuk tangan dong. Wah! 74 kayak ini ya ukurannya.
Indonesia ya. Oh iya benar. Oke, gimana nih kalian pengen dapat hadiah hari ini? Masa cuma segitu doang? Siapa yang mau dapat hadiah? Oh enggak. Nah, kalau mau dapat hadiah, pastinya di Let's Play banyak banget hadiah bakal dibawa pulang sama kalian, oke? Sekarang langsung aja kita masuk di games yang satu ini. Namanya adalah Let's Play. Di games kali ini, masing-masing tim harus mengirimkan 2 orang perwakilannya. Setiap tim harus menyusun balok dengan urutan bentuk dan warna yang benar sesuai dengan pesan yang didapatkan. Di mana orang pertama bertugas menerima pesan di atas obstacle, kemudian mengerjakan soal dan memberikan pesan kepada orang kedua. Lalu orang kedua mencari dan menyusun balok sesuai dengan arahan dari orang pertama. Oke, sekarang kita mulai sama tim kuning dulu. Ada Pai dari SDN Lenteng Agung 07, betul? Tes dulu dong, semangat ya. Kamu sebelum meluncur, hafalin dulu balok yang Kak Rafael kasih lihat ya. Hafalin warna, bentuk, sama urutan dan susunannya harus betul semuanya. Jangan sampai salah, karena kalau salah bakal mengurangi poin kamu. Satu balok, satu poin untuk tim kamu. Oke, kalau misalnya kamu sudah siap, kasih tahu ke Rafael dan kamu langsung meluncur. Sudah? Wah, pinter banget nih Pai. Ya udah, sekarang kita langsung meluncur yuk Pai, yuk. Kita lihat yuk. Oke Pai, kalau ke Rafael teriak let's play, kamu langsung meluncur ya. 1, 2, 3, let's play! Kamu sekarang mau pilih nomor 1, nomor 2, atau nomor 3? Nomor 2. Matematika, yuk. Kamu bisa duduk di sebelah sini. Oke. Nih, sekarang kamu kerjain ya. Oke. Lanjut nomor 2. Lanjut nomor 3. Oke, udah yakin ya? Oke, sekarang kamu bisa lanjut.